Petualangan hewan di lautan yang menakjubkan. Halo teman-teman kecil, selamat datang di saluran edukasi hewan animasi kita yang penuh dengan petualangan seru. Hari ini kita akan memasuki dunia yang menakjubkan dari hewan-hewan yang hidup di lautan. Ayo siapkan dirimu untuk menjelajahi kehidupan yang beragam di bawah permukaan air. Berikut adalah beberapa contoh hewan yang hidup di laut beserta penjelasan tentang mereka. Yang pertama adalah ikan paus. Ikan paus adalah mamalia laut raksasa yang hidup di perairan laut. Mereka memiliki ukuran tubuh yang besar dan seringkali menjadi daya tarik bagi para pengamat satwa liar. Paus memakan plankton, krill, dan ikan kecil. Beberapa jenis paus seperti paus pembunuh orca juga memangsa mamalia ya, laut lainnya. Yang kedua adalah hiu. Hiu adalah ikan predator yang hidup di lautan. Mereka memiliki tubuh yang aerodinamis, sirip yang besar, dan gigi yang tajam. Hiu memangsa ikan, hewan laut lainnya. Dan kadang-kadang mamalia laut. Beberapa jenis ikan hiu yang terkenal termasuk hiu putih, hiu paus, dan hiu martil. Yang ketiga adalah koral. Koral adalah kelompok ikan yang hidup di terumbu karang. Mereka memiliki warna yang cerah dan bermacam-macam bentuk yang indah. Ikan koral hidup dalam kebersamaan dengan karang yang membentuk ekosistem yang kaya dan beragam. Mereka memakan alga, zooplankton, dan organisme kecil lainnya. Yang keempat adalah penyu. Penyu adalah reptil laut yang hidup di lautan dan seringkali mengunjungi pantai untuk bertelur. Mereka memiliki cangkang yang keras dan sirip yang memungkinkan mereka berenang dengan cepat di air. Penyu memakan tumbuhan air, alga, dan kadang-kadang ubur-ubur dan hewan laut lainnya. Beberapa spesies yang terkenal termasuk penyu hijau dan penyu sisik. Yang kelima adalah gurita. Gurita adalah hewan moluska dengan 8 lengan yang hidup di laut. Mereka memiliki tubuh lentur dan cerdas dalam mencari makanan dan bersembunyi dari pemangsa. Gurita memakan kepiting, ikan kecil, dan hewan laut lainnya. Mereka juga terkenal dengan kemampuan mereka untuk mengubah warna mereka sebagai bentuk pertahanan dan pengecoh pemangsa. Yang keenam adalah kepiting. Kepiting adalah hewan crustacea ya, yang hidup di laut dan di perairan air tawar. Mereka memiliki cangkang yang keras dan cakar yang kuat. Kepiting memakan berbagai jenis makanan termasuk ikan mati, moluska, dan detritus laut. Beberapa spesies kepiting dapat berenang sementara yang lain hidup di dasar laut atau di gua di bawah air. Nah, itulah beberapa contoh hewan yang hidup di laut beserta penjelasan tentang mereka. Lautan adalah rumah bagi beragam kehidupan laut yang menakjubkan. Dan hewan-hewan ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Terima kasih telah mengikuti petualangan yang menakjubkan kita di dunia hewan di laut. Jangan lupa untuk berlangganan saluran edukasi hewan animasi kita. Dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah tentang hewan di laut favoritmu. Sampai jumpa di episode berikutnya.